Honda Civic FC Turbo 2017 ASR Wheel. Sekarang di hari terakhir, jadi gue kemarin gak sempet ke acara Hot Wheel Legend karena kita ada pameran di Gias, guys. Nah, karena di Gias tuh ada lelang, jadi gue gak berkesempatan hadir. Dan ternyata, gue tinggalin ini mobil mendapatkan juara 5. Ya, juara 5, jadi kategorinya itu gak ada, dia juara-juara aja di Hot Wheel Legend Indonesia. Jadi yang pertama itu yang menang, ada mobil yang lain, nah itu juara 5 nih. Tapi yang gue tahu mobil sebelah dari Stanlab itu juara juga tuh guys. Om Andra dari Platinum, mobilnya yang GT8 juga juara. Nah ini si GT dapat juara 5. Nah ini nih, sampai kita ngeliat-ngeliat. Ini ada Chevrolet. Ini dibuatin Airsas, cakep sih nih. Pol, warnanya 11-12 nih masih GT nih. Nah, selanjutnya lagi ini dari LA Custom, ini nggak pernah ketinggalan. Kalau kemarin gue ngeliatnya tipis-tipis, nah sekarang ini gue perjelas nih guys. Nih, selanjutnya ini ada dari Dinoco. Nih, dan ada Mini. Ini dari Mini. Nah, ini ada mobil yang anti hujan anti badai yang kemarin. Nah, selanjutnya gue bakal kasih lihat lagi. Dia ada di pelataran sebelah sana, kita mari lihat sebelah sana. Nah, sambil main di mall ya kan, sambil sama keluarga, nah kalian juga bisa mampir. Ini ada untuk yang jualannya, jadi di sini bisa untuk kalian beli Hot Wheel-nya, main arenanya juga bisa. Ini arena-arenanya, ini monster truck. Yang ini, nah ini nih. Tuh, dan ini rame banget. Dan kita ngelihat bukan hanya anak kecil tapi orang dewasa juga banyak yang hobi Hot Wheels sampai saat ini guys. Nih, jadi ngejual trek-trek ini juga, main-mainannya, mobil-mobilnya, sampai yang nyari bener-bener langka gitu loh. Ini ada, ini yang The Fast Furious. Nih, tuh. Jadi bener-bener bisa lo beli apa aja di sini nih, mainan yang lo suka boleh. Dicari nih yang langka-langka. Ini hotel yang buat anak-anak juga nih. Sampai ada skate yang tangan, finger skate ada. Ini gede banget, rame. Ini ngantri mau belanja guys, pada beli nih. Gokil nggak tuh? Oke, kita lihat selanjutnya. Nah ini nih pelataran untuk pameran mobilnya. Ini ada sebelah sini juga, bisa kita lihat nih. Wah, ini terpajang mobil-mobil ganteng nih guys. Oke, kita langsung masuk aja. Ini ada dari Borneo Tribute. Wah, ini boleh nih. Ini benar-benar dipakai mobilnya untuk acara-acara sebenarnya. Nah, ini dari Forseon nih. Nih, pakai ban Forseon MT08. Nih, mobil tempur banget ini. Selanjutnya ini ada dari Evolution Garage nih, nggak pernah ketinggalan nih ada. Nah ini gue tahu nih yang punya nih, bro-bro gue nih. Selanjutnya juga ada ini K-Car, ini Bajaj K-Car. Nah sama sepeda nih, asik nggak tuh. Nah, kita lihat lagi sebelah sini, ini ada Nissan Juke. Nah ini kemarin ikut di acara IMX juga. Nah ini juara satunya ini nih. Wah ini sih udah full street racing ya. Ada roll bar. Masih juga udah nih juara satunya nih, the winner. Pol. Cakep-cakep. Ada Volvo Station Wagon dari khas batik 245DL. Nih, ini dia 240, klasik banget ya Volvo ya. Boleh. Selanjutnya ini ada dari LA Custom juga nih, M46 yang coupe. Asik gak tuh? Wah, lebar banget sih belakangnya nih. Tuh, lebar banget.
Nah, di situ ada yang menarik juga. Ini dari Classic Handroom. Ini motor apa ya? Gue kurang tahu, yang tahu komen ini motor apa. Nih. Nah, ini Volkswagen. Nah, selanjutnya ada mobil yang touring-touring juga. Nih, Good For My Pleasure. Wah, Mercy ini keliling-keliling Indonesia juga nih, guys. Ini bannya cakep juga nih. Pantesan cakep. Bannya dari Asadera. Nah, ini nih. Lagi musim banget ya, kosong kultur ban begini nih, boleh nih. Top. Nih. Wah, yang sebelahnya ada yang kayak rusty-rusty gitu. Ini kita lihat. Boleh, boleh. Nih. Topar kotor. Nah, sebelum kita balik, gue pengen kasih lihat mobilnya dari You. Nih. Ini headernya Equalink tuh. Dan mesinnya juga udah kencang. Gue nggak tahu berapa HP, yang jelas ini mobil good. Dan ini warna terbarunya. Tadinya kan warna biru tuh. Sekarang dikejarin warna begini nih, keren. Udah pakai BBK juga. Nah, untuk teman-teman sekalian, kalian tuh ikut acara beginian nih, menurut gue wajib banget nih datang nih. Ngeliat-ngeliat, jadi inspirasi untuk permodifan gitu loh. Mau kulturnya yang agak-agak tinggi ya kan, bisa. Yang mau yang ceper-ceper, racing look, OM touring bisa banget nih. Kalau gue datang ke Hot Wheels, nanti kayaknya di mana lagi ya? Hot Wheels Legend Indonesia diadain ya. Kita tunggu aja deh, boleh. Nah, karena gue berhubung gue ada acara lagi di Gias, jadi segini dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen untuk depannya. Jangan di skip. Gue Sita pamit undur diri, ingat velg, ingat ASR.